Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial menggunakan seperti yang sering lewat di FYP Sela. Walaupun di sini lagunya beda, tapi tutorial ini yang menggunakan efek seperti stiker banyak seperti itu, banyak banget yang lagi ngetren sekarang di TikTok. Nah, kali ini Sela akan membuatnya dengan versi Sela sendiri ya. Jadi kalian bisa ikutin aja dengan menggunakan lagu apa aja, yang intinya kalian paham aja cara menambahkannya ataupun membuat efek stiker. Seperti yang kalian lihat tadi di awal video, kita akan membuat seperti itu. Nah, jika kalian misalnya melihat di link di deskripsi, Sela menambahkan link TikTok. Dan di sana ada videonya, hasil aslinya. Di situ fotonya beda. Di sana saya membuatkan dengan bentuk video. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu kalian bisa menggunakan dengan rumus durasi yang saya bagikan itu, kalian bisa menggunakan foto ataupun video. Di sini bebas saja ya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Kita buat prek baru. Di sini kalian bisa tambahkan aja foto ataupun video. Jika kalian ikuti tutorial Sela tadi, itu Sela menggunakan video. Jadi kita tambahkan dulu untuk videonya. Di sini Sela asal aja menambah videonya. Oke, di sini Sela nambahkan foto di video. Kita klik aja videonya. Tunggu proses ini selesai sampai 100. Nah, terlebih dahulu kita pilih di bagian ini untuk mematikan suaranya. Jadi tidak ada lagi suara video aslinya. Karena di sini Sela mendapatkan video itu dari TikToknya Via. Langsung aja kita pilih format, pilih yang 9:16 atau ukuran TikTok. Kita zoom aja fotonya atau videonya. Kemudian di sini kalian bisa potong bagi seperti ini, kemudian kalian cocokkan dengan rumus durasi yang sudah Sela bagikan di samping. Contohnya yang pertama itu untuk durasinya 2,9. Jadi kita tarik aja 2,9. Oke, jika sudah seperti ini, biarkan ini dia di bagian akhir. Kemudian kalian cari di bawah ini namanya beku, jika dalam bahasa Inggris frozen. Oke lah, tah. Nah, dia akan berubah menjadi foto seperti ini. Nah, di rumus durasi Sela membuatnya seperti ini contohnya ya. 1, 2,9, terus di belakangnya Sela tambah bintang untuk tanda aja, atau kalian bisa lihat aja di sini menggunakan selang-seling jika kalian mengikuti tutorial dengan menggunakan video, atau jika kalian ingin menggunakan foto tidak usah kalian atur seperti ini juga tidak apa-apa. Di sini Sela menggunakan video. Nah, di rumus durasi Sela menambahkan contoh 1, 2,9, lalu Sela buat di belakang 9-nya itu ada bintang. Itu sebagai contoh aja atau sebagai penanda bahwa di bagian rumus durasi yang Sela kasih bintang itu isinya video. Nah, yang tidak Sela kasih bintang itu isinya foto yang sudah kita bekukan seperti ini, yang kita ambil dari sini juga. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, durasinya 0,7. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi video berikutnya. Dengan di video ini juga Sela mengaturnya seperti ini. Nah, kalian bisa potong aja. Kalian bisa pilih-pilih videonya yang sebelah mana atau di bagian mana yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini untuk durasi yang ketiga,
1,0 Lalu di bagian ini kita bekukan lagi. Bekukannya di durasi 0,8. Oke, berikutnya durasinya 1,5, 1, sorry, yang kelima 1,0 juga. Kemudian kita bekukan lagi 0,8 juga. Udah. Yang ke 7. Satu koma dua. Oke, untuk rumus durasinya kalian bisa ikutin aja yang saya bagikan ini ya, yang di samping ya. Oke, udah kita bisa geser ke awal video. Di sini kita bisa tambahkan stiker. Untuk stikernya kalian bisa pilih cek di deskripsi ya. Di sini saya tambahkan di bagian overlay. Terlebih dahulu matikan suaranya, kemudian potong di bagian ini. Nah, di sini kita potong, kita buang, kemudian sorry, kemudian kalian letakkan stikernya ini di setiap foto yang sudah dibekukan. Atur sesuai dengan formatnya, kemudian geser, cari yang tulisan chroma key atau kunci chroma, geser yang bulatnya ini di bagian hijau, kemudian tarik hingga 100, potong hanya sampai di bagian foto yang kita bekukan, kemudian pilih efek lain, kita buang, kita gunakan yang berbeda ya. Kalian bisa lihat di sini ada berbeda, jadi kalian tinggal cocokkan aja. Oke, letakkan aja seperti ini, kemudian potong lagi, lakukan di semua foto yang kita bekukan. Oke, selesai. Kemudian kita bisa pilih di bagian fotonya ini yang sudah kita animasi tadi, yang bagian kita kasih stiker, atau yang di bagian fotonya aja kita pilih animasi, pilih yang masuk, kalian cari yang namanya guncangan 1, tarik hingga full seperti ini. Tambahkan di semua fotonya.
hanya di bagian foto. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di bagian fotonya ini, kita klik fotonya, kemudian kita cari di bagian bawah ini, kita salin. Kemudian klik di bagian overlay. Tidak usah klik tambah overlay ya, klik di foto yang kita salin. Kemudian geser aja ke sini. Kita pilih overlay. Jadi overlaynya itu akan naik ke atas. Nah, letakkan di atas stikernya tadi. Sudah. Kita bisa klik foto di bagian overlaynya tadi yang barusan ditambah. Klik di bagian hapus latar. Nah, dia akan seperti ini. Nah. Oke. Lakukan lagi, kita pilih fotonya, kita salin, klik di bagian fotonya, di bagian foto kedua ya, cari di sini namanya overlay. Nah, ini dia, jadi dia akan naik ke atas, letakkan di atas stikernya seperti ini. Sudah, klik fotonya, pilih hapus latar. Nah, dia akan seperti ini. Pastikan besar kecilnya overlay ataupun fotonya itu sama. Klik lagi di bagian fotonya, kita pilih salin, kemudian kita pilih overlay, geser overlay di atas stiker. Klik overlaynya, hapus latar. Lakukan di semua overlay ya. Oke, ini udah selesai. Coba kita cek hasilnya. Nah, selesai. Kemudian kita bisa tambahkan musiknya. Ekstrak aja dari video yang ada di TikTok, atau kalian bisa pilih aja di bagian link deskripsi. Di deskripsi bentuknya MP3 ya. Nah, kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Jika kalian lihat di TikTok itu fotonya beda ya. Nah, ini sudah selesai. Kalian bisa tinggal ekspor aja. Nah, semoga tutorialnya bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Bye bye.